Awal tahun 2018 mungkin boleh dikatakan sebagai permulaan yang baik untuk Jana Nick. Selepas berjaya dalam bidang lakonan dan nyanyian, Jana kini mula memikul tanggungjawab sebagai pengacara program hiburan terkenal Murah Betul Rezeki. Dan bercerita tentang rezeki, semalam Jana membuat kejutan dengan menghadiahkan ibunya sebuah kereta mewah bersempena sambutan hari lahir wanita kesayangannya itu. Hello. Hello, assalamualaikum Jana Nick. Selamat pagi, sorry ganggu Jana. Belum terlewat rasanya kita nak mengucapkan selamat hari lahir kepada Mak Jana Nick yang ke-44. Wow. Kita kira tau. Semalam Jana ada memuat naik satu video sambutan surprise birthday party untuk Mak Jana Nick. Kita nak tanya tentang surprise yang telah diberikan oleh Jana Nick kepada Mak Jana Nick. Sebuah kereta mewah kalau tak silap saya. Apa yang mungkin Jana boleh komen tentang perkara itu? Tak dapat kereta apa. Tak naklah bagi tahu. Kita seboleh-bolehnya edit tak bagi nampak apa brand kereta tu. Tapi kita nampak. Awak nampak orang lain. Jana, berapa lama plan surprise birthday party tu? Saya pergi Korea hari tu. Okay. Jadi plan surprise tu dalam 10 hari kot. Lebih kurang 10 hari planning. Saya ambil kereta tu dalam sehari sebelum macam tu. Respon dia adalah yang memang apa yang ada di video tu adalah memang respon dia yang original lah, macam tu. Yang memang spontan lah benda tu. Cuma dia ada cakap lah kenapa membazir macam tu lah. Nasihat suami ibu. Kalau dia suka macam mana pun, tapi kalau dia rasa benda tu macam pada dia membazir, dia tak nak lah. Dalam video tersebut, Jana ni ada cakap, "Abang tak tahu apa jadi kalau Mak tanya." Apa yang agaknya yang meruntun jiwa Jana ni? Kita pun sedih sebenarnya tengok video tu, Jana. Saya rasa happy bila saya tengok komen-komen orang semua yang macam turut rasa terkesan dengan video tu. Banyak yang menangis, katanya mengalirkan air mata. Banyak yang sedih kan. Itu rasa yang saya nak bagi tu semua orang. Sebenarnya saya nak bagi tu orang yang saya sayang sangat mak. Saya sayang sangat dengan mak saya. Dan saya rasa takkan ada orang yang boleh ganti tempat mak saya. That's why dekat akhir video tu saya cakap saya tak tahu apa nak jadi kalau mak saya tak ada. Sebab tak mungkin akan ada pengganti seorang mak. Betul. Jana Nick, Mercedes siapa tu? Tak payahlah. Okay. Jangan lupa subscribe.